di channel Sandi King. Kali ini saya akan memberikan bagaimana cara membuat efek gitar tapi tidak menggunakan mixer atau mesin. Kali ini saya mencoba dengan versi saya sendiri. Ini saya akan memberikan bagaimana cara membuatnya. Kita cuma mempersiapkan ini guys, ya. Sedotan ini buat kamu yang masih sekolah pasti banyak tuh, di kantin-kantin atau di tempat warung-warung makan itu banyak. Jadi kita coba-coba aja untuk biar lebih beda. Langsung saja kita simak caranya. Ini gitarnya tidak saya pakai apa-apa. Polos ini. Langsung saja kita nih. Catatan ini tinggal kita masukin aja di sini. Ini dari sini kita masukin aja di sini. Ya. Maaf nih tadi. Fret tracker ya, fret kosong ini penggantinya ini. Fret kosong. Nah. Suara ini senar E ini, kata senar bawah ini. Enggak di sini. Tapi suaranya jadi di sini. Jadi suaranya dua, seperti stereo itu. Nah. Cara untuk biar lebih rapi, kita pinjam aja di tempat kanting atau tempat warung untuk pinjam gunting apa pisau. Tinggal kita rapiin aja ini. Kita kasih jarak berapa senti, sedikit lah. Kita potong terus. Ini juga turunnya juga kita kasih jarak sedikit aja. Nah, suaranya di sini deh, bukan di sini, di sini. Nah, ya, beda. Coba kita lepas nih, kita buang aja dulu. Gara-gara. Nah ini. Nah soalnya di sini. Nah coba kalian kita kasih lagi yang tadi potong ini. Udah gini aja, gak lama. Ini masih baru. Tambah poling sampai notok sini. Nah. Ini juga murah, sedotan tinggal minta aja di tempat-tempat warung. Oke, saya akan coba dengan efek sederhana, cuman pakai sedotan tapi dengan versi lagu saya sendiri aja, nanti tidak kena copyright. Kita langsung simak saja lagi. Dari
Sengki koyo wopo nyambut kawe lali wae go nuruti kandang pale kandilane atiku racu aja nganti ngajak mati. Oke, terima kasih guys, sedikit aja ini tutorial tentang bagaimana cara membuat efek sendiri dengan tidak menggunakan mesin atau yang mungkin sangat murah sekali dengan 0,00 rupiah, karena alat ini cuma bisa minta aja di warung-warung. Jangan lupa untuk komentar tentang ini, efek sedotan ini, di kolom komentar. Terima kasih dari kami, Sandi. Terima kasih saat-saat semuanya yang telah menonton video ini dengan selesai.